ada PBJ yang sudah diijon, ya, ada pengantinnya, ya, bayar sekian persen kickback, ya, kita tahu itu. Jangan sampai hibah bansos yang tidak sesuai aturan, tidak jelas penerimanya siapa, tidak ada SK-nya, pertanggungjawaban tidak sesuai, ya. Jangan sampai jelas ada wajib pajak tidak ditagih, ya. Jangan sampai ada aset-aset yang dikuasai oleh bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan, kemandirian pada Pemda untuk berani bersikap. Apa ya. Yang diatensi kalau untuk permasalahan Lombok. Di Lombok Barat ini, Pak? Di Lombok Barat, kalau dari versi Pemda tadi, ada masalah tanah-tanah yang... ada PBJ yang sudah diijon, ya, ada pengantinnya, ya, bayar sekian persen kickback, ya, kita tahu itu. Jangan sampai hibah bansos yang tidak sesuai aturan, tidak jelas penerimanya siapa, tidak ada SK-nya, pertanggungjawaban tidak sesuai, ya. Jangan sampai jelas ada wajib pajak tidak ditagih, ya. Jangan sampai ada aset-aset yang dikuasai oleh bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan, kemandirian pada Pemda untuk berani bersikap. Apa ya. Yang diatensi kalau untuk permasalahan Lombok. Di Lombok Barat ini, Pak? Di Lombok Barat, kalau dari versi Pemda tadi, ada masalah tanah-tanah yang...
ada PBJ yang sudah diijon, ya, ada pengantinnya, ya, bayar sekian persen kickback, ya, kita tahu itu. Jangan sampai hibah bansos yang tidak sesuai aturan, tidak jelas penerimanya siapa, tidak ada SK-nya, pertanggung jawaban tidak sesuai, ya. Jangan sampai jelas ada wajib pajak tidak ditagih, ya. Jangan sampai ada aset-aset yang dikuasai oleh bos-bos dibiarkan. Kami hadir untuk memberikan kepercayaan, kemandirian pada Pemda untuk berani bersikap. Apa yang diatensi kalau untuk permasalahan Lombok di Lombok Barat ini, Pak? Di Lombok Barat, kalau dari versi Pemda tadi, ada masalah tanah-tanah yang...